Welcome back with me and him and him and Om Rio. Om Rio. And we are the Earth. Oke, kita kedatangan tamu spesial dari Jakarta. Tamu kesayangan. Tamu kesayangan. Ya, ternyata teman teman sepupu saya. Jadi ini adalah Om Rio yang mobilnya udah viral banget. Ya. Jadi sebenarnya sih ini pengen kita bakal publish setelah event. Setelah biasa. Nah, jadi buat kalian yang nanti nonton, otomatis ini video tuh sebelum event kita udah jadi. Tapi kita umpetin kan, yeah, karena dulu. Buat kita Earth ini topik sangat berharga karena kita melahirkan mobil ciptaan kita dengan style yang limited. Yep. Dalam artian bukan emang terjual massal, tapi terbatas unitnya gitu. Jadi kita langsung perkenalin aja, ini ownernya. Guys. Gue beruntung banget dapat kesempatan buat jadi yang customer pertama dari Earth Saber. Dan lu mesti tahu, ini one day service. Gua datang tadi subuh, hari ini udah selesai semua. Memang sebelumnya dipersiapkan, tapi begitu gua datang masih ada perubahan ini itu. Dan ini selesai malam ini jam 9 malam. Langsung gua bawa lagi ke Jakarta. Nah, jadi sebenarnya kita ini udah janjian dan salah satu orang yang ngebikin kita nyiptain body kit ini ya sebenarnya dia. Salah satunya yang jadi bahan pertimbangan kita karena kita waktu itu pernah ngobrol ya Om ya di kafe. Betul. Sharing-sharing tentang desain expander dan kita yakin expander ini mobil yang desainnya cukup bagus ya Om. Betul. Bagus banget. Kegunaan, harga, fungsi, mesin dan lain-lain itu. Kenyamanan juga. Mantep ya, udah oke semua. Penampilan yang lebih luar biasa. Nah. Dan yang pasti yang bikin Om Rio modif tuh malah si expander ini ya. Yes. Yes. Bukan gara-gara punya mobil expander jadi modif. Mobil gue sebelumnya tidak pernah sedikit pun gue modif. Jadi pertama kali modif nih. Iya. Yeah. Expander ini pertama kali gue modif. Dan keracunan gue sampai hari ini. Ketagihan ya Om. Ketagihan. Ya, dari standar sampai gini. Tapi gue sih cukup salut gitu. Ibaratkan yang Om Rio awalnya tuh di mobil ini dan menghasilkan mobil yang seperti ini cantiknya. Yeah. Bayangin aja kan. Jadi dan berarti sempat viral juga ya. Iya, dulu kan mobil Om Rio itu histori yang gue ingat begini. Pertama ganti ring 19 ya Om. Yes. Ya. Dan itu langsung direview sama Om Pitra. Om Pitra nge-review lebih ke ersasnya. Berarti jadi yang pertama itu pelek, yang kedua tuh pertama ini udah viral nih, kedua pasang ersas viral lagi. Viral. Yes. Lagi langsung diliput sama Om Pitra di review. Nah, langsung nanti kita lihat yang ketiga apakah akan lebih viral lagi. Thank you banget Earth Team buat kesempatan dapat jadi pertama ya, pertama untuk pakai body kit Earth Saber. Nah, jadi gua langsung aja nobatin ini mobil nomor 2 karena mobil pertamanya prototype tentunya. Sah kan tapi Om? Sah. Oke. Si jadi Hot Wheel itu loh. Nah, mungkin ini Jakarta 1 ya. Jakarta 1 nah, gitu. Oke, pokoknya masih buat Jakarta berikutnya. Kalian pasti yang lihat ini mobil di jalan enggak apa-apa mau foto Instagramnya Om Rio @rio_pandu. So follow juga Instagramnya Om Rio. Betul. Kalau pengen say hi lewat Instagram, oke Om ya. Chat aja silakan. Lewat event modifikasi juga Om Rio pasti turun. Ya. Dan kedua, mobil Om ini Rio juga ada IG-nya juga. Ada IG-nya? Oh, ada ya. Apa tuh Om? Black Expander. Black Expander. Black Expander. Nanti di sini ini. Ada di sini. Di sini. Di-follow guys. Di-follow semua dan gue info lagi Om Rio ini anak Exmo. Yes, ya. We are one. We are one ya. So kita di sini sama-sama saling dukung antara bengkel,
komunitas ya Om. Betul, ya sekali. Juga ke owner-owner mobilnya sendiri. Ya lanjut aja, ini gimana Om Rio? Udah melakukan apa aja di mobilnya? Langsung nih ke topiknya nih. Pokoknya ini expander paling ceper di Indonesia lah ya. Banget, guys. Banget. Banget, dan ini gue velgnya suka banget gitu. Velgnya ya? Bagus. Ubahan gue pertama kali itu sebenarnya pertama kali datang itu gue langsung ganti velg. Pada saat itu gue pakai Fastwheel FF72. Itu beli di Permaisuri. Habis itu gue ngeliat mobil ini keren banget kalau pendek, karena pada saat baru beli masih originalnya, masih standarnya itu ground clearance nya masih terlalu tinggi menurut gue, bahkan sangat tinggi. Habis itu gue langsung kepikiran Airsas atau Velover. Yeah. At the end jatuh pilihan ke Airsas. Airsas. Karena balik lagi, semua anak yang demennya main ceper atau ban tarik pasti mainannya Airsas. Kenapa nggak ada yang nemenin gua? Dan Airsasnya dari Acacia, Airgen. Produk lokal juga. Gua cinta banget sama produk lokal. Dukung Indonesia. Yes. Dukung produk anak-anak Indonesia. Abis itu lari ke interior mungkin. Apa kamera 360 nih, ke sini kamera. Jadi setiap ini sisi ada kamera. Bisa melihat posisi 3D ya dari layar 3D ya, 3D. Tip 360 view. Ini ke dalam ada head unit Temtek. Ini Android atau Mac? Android. Berapa 10 inch. 10 inch. 10 inch. Dan gue demen banget Om, Ampres lu. Yes. Wah, Ampres. Itu ini sebenarnya Ampres apa, Ampres apa sih? Ampres custom. Oh, custom, custom. Ya. Ini lebih pendek gitu loh. Lucu sih. Armrest custom, terus apa aktivasi apa namanya? Oh, cruise control. Cruise control. Karena yang dulu belum ada ya. Dulu, emang, sampai sekarang edisi 2017. Kita yang belum Euro 4 ya Om ya. Jadi belum. Itu masih November 2017 keluar. Jadi mobil Grass langsung diadul-adul. Terus nih, yang belakang belum di air out nih Om, coba kan nah, bisa pakai HP ya. Nih sekalian. Dan yeah. Informasi lagi bahwa Airsas itu boleh solenoid, tapi ada lagi yang di atas solenoid dengan digital air management. Yep. Dia yeah. Seperti Om Rio punya. Dia masih tetap pakai solenoid, cuman ada tambahan di Bluetooth. Pakai Wi-Fi. Bluetooth management ya. Connect. Nah, langsung dulu. Ini 2 titik ya Om? Ya. Wow, keren, keren banget, keren banget, keren banget. Jadi ini mobil sebenarnya sih ada satu fungsi yang ibaratkan kayaknya asik banget sih Om. Kalau Om misalkan lagi diem nih, kira-kira orang lewat, Om pencet-pencet, kayaknya orang kaget kali ya. Isengin orang kan, isengin mobil kenapa kempes atau kenapa gitu kan? Aduh. Belakang ada pasang ini sih. Power back door ya. Sekalian back kita door. Lihat nih. Wah, mantap. Set. Nah, ini nih tabung Airsas ini, guys. Ini tabung Airsas. Sorry berantakan nih, guys. Enggak apa-apa. Ini yang membuktikan mobil ini dipakai daily. Ini pelancong. Ya, mobil ini gua pakai daily. Jauh-jauh pernah kemana? Gue mobil ini sudah pernah sampai Salatiga. Pulang lagi ke Jakarta. Zero mistake. Pakai Airsas. Gue dari Jakarta ke Semarang. Dari Semarang pulang lagi ke Jakarta, dan hari ini dari Jakarta ke Cirebon, hari ini balik lagi ke Jakarta. Luar biasa. Speed stabil di 110-140. Mantap, 140. Mobil lu berani nggak Ersa 140 dik? Ya, kalau dulu berani sih dulu. Dulu, sekarang berani nggak? Kalau ditantangin gimana? Berani nggak? Hah? Ditantangin berani nggak? Mana tambah miring. Bukan kan waktu kontes kan lu kan gara-gara gerung-gerung kan tiba-tiba net. Pecah balon sama satu, ada bos. Ini sih, satu lagi. Enggak terlalu ini tapi menurut gua cukup membantu. Auto power window. Suara auto project. Ini sport itu. Oh, udah auto ya. Udah auto power window. Terus kalau kita lupa nutupin, nutup kaca, lu kunci. Dia nutup sendiri. Oh. Wow. Woi. Keren banget Om, baru tahu Om. Ini pas nih yang suka buka-buka kaca, enggak usah ribet. Ini buat sharing buat penonton semua di sana. Om pasang itu berapa? 980.000. Itu berbentuk program modul atau modul? Oh, modul. Tinggal plug and play. Plug and play semua. Semua orang bisa. Oke. Colok aja bro. Itu informasi kayaknya berharga banget buat kalian yang misalkan lagi musim hujan nih ya kan. Lagi ngerokok misalkan dalam mobil, terus pengen cepet-cepet turun, tutup pintu, lari. Iya. Masa harus balik lagi ke mobil? Bisa juga buka kacanya langsung. Oh.
Wow. Ini kalau panas nih. Mobil habis kejemur. Kejemur ya. Lu lagi jalan, lu buka kaca. Wow. Keren 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 keren. Wow. Ini plug and play ya. Plug and play. Lihat ini knalpot edisi dari Earth Thunder Muffler yang Prisma ya. Jadi kita tuh ngeluarin suaranya. Keluarin dua model, Om. Ya kan? Yang pertama kan yang bulat 3. Yes. Dan yang kedua ini yang hexa. Prisma ada 2. Jadi ada 2 bentuk, nanti tampilannya ada di sini. Untuk harganya bisa langsung cek di Tokopedia, mau Instagram Earth Auto Concept, Agarian Paint Store, and Earth Industry, aktif semua dan aman verified. Dan gimana Om reviewnya? Suaranya lembut ya, lembut ya. Bukan kayak knalpot, cutlass muffler. Dan gue bukan tipikal orang yang suka suara kenceng-kenceng. Cepe 25 Om. Ya. Suara cepe lari 25. Yeah. Cepe 25 Om. 25. Beden. Tapi yang pasti ini emang klop banget soal body kitnya. Yeah. Pas banget. Jadi hampir gue kepikiran dan ini emang harus dipasang sih kalau udah pakai body kit Earth Saber. Aduh. Ada yang kurang kalau lu pakai body kit Earth Saber enggak pakai ini. Benar. Karena emang sebenarnya aksennya Earth Saber sendiri kan lebih menonjol di wilayah tengah, Om. Yes. Di center of the gravity-nya kan otomatis ya kayak ada blind spot gitu. Dengan Om pasang knalpot ini tentunya pastinya lebih ya keisi gitu kan, Om. Dan bahannya juga tenang aja, anti korosi dan ini stainless 201. Ya, oke, pokoknya kalian udah lihat semua mobil Om Rio yang jauh-jauh datang dari Jakarta. Yeah. So, boleh kasih saran buat di sini tim Earth dan Om Rio juga. Jangan lupa add Instagramnya. Yeah. Dan nanti ke depan kita juga mau launching desain baju baru. Yep. Dan ada beberapa produk apa ya, block and play lainnya block akan datang kita rilis. Yep. Mudah-mudahan ke depannya kalian makin betah nonton channel kita. Amin. Dan tentunya kalau di jalan pengen ketemu Om Rio juga santunnya apa juga monggo, silakan klakson. Klakson aja. Jadi ini semua buat Indonesia ke dunia. Ke dunia benar-benar. Gue kalimat terakhir sih, gue yakin Earth pasti akan jadi yang terbaik. Amin. Karena selalu punya inovasi, selalu out of the box. Amin. Untuk amin, melakukan Om. Dia juga selalu ngelit dalam hal-hal. Kita bisa lihat sendiri produk-produk Earth mulai dari versi 1, versi 2 udah terjual berapa unit. Gue yakin ini jauh lebih dibandingin versi 1, amin, versi 2. Dan ini tentunya Earth Saber bukan versi 3 ya. Iya, bener Om. Itu ada tuner khususnya dan kalian bisa perhatikan untuk secara detail di bagian sini. Dashboard mobilnya ada tulisan seperti ini. Seperti yang awal tadi udah dikasih tahu, punya Om Rio itu Saber nomor 2. Jadi benar-benar yang pertama banget gitu. So, itu ya ibaratkan dari Earth untuk sang owner yang percaya dengan produk kita. Thank you. Dan tentunya mudah-mudahan kedepannya kita bisa saling berkoordinasi lagi gitu. Mau saling bertukar pikiran. Tukar pikiran, gue welcome banget dan Om Rio juga asik, enak. Dan kedepannya kalau ada event kita bisa turun bareng ya Om ya. Harus dong. Nah jadi nanti kalau ada info-info lagi ke depan kita bakal selalu update. Mau ada Om Rio dan anak-anak yang lain pun nanti kita bakal apa ya munculkan ya. Munculin dong. Di vlog semua gitu. Jadi mungkin kita cuma bisa sampaiin segini ya. Iya, Om Rio udah mau balik. Om Rio mau pulang. Harus dia harus istirahat. Kayaknya baru tidur 2 jam sampai 3 jam ya, Om ya. Aduh, oke. Okay. So, kata-kata terakhir, jangan lupa cek Instagram kita ada 4. Earth Auto Concept, Earth Premium, Earth Garage and Store dan Industry. Jangan cuma dicek, di-follow. Di-follow. Oh, thank you. Oke, okay. Sekian dulu acara dan malam ini. Hari ini. Hiburan hari ini. Alvin udah mulai enggak fokus soal this is our topic. And see you in the next video. Good job, Lord.